Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, bila korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikman Noda. Kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan nak dijadikan ceritanya, jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya apa gitu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya macam korang dah baca dekat title hari ni, aku nak buat dan aku nak bawa korang sekali dalam segmen Norol lagi. Nak dijadikan ceritanya macam tu disebabkan ramai sangat yang komen, ramai sangat yang DM aku dekat Instagram. Lepas tu ada komen juga kat TikTok, dekat Instagram, dia orang nak lagi konten Norol, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sebenarnya aku dah tak ada konten sangat dah pasal Norol, nak dijadikan cerita macam tu. Tapi semalam nak dijadikan ceritanya, ada benda yang berlaku dekat aku. Okay, aku rasa benda ni tak seram sangat, tapi aku tak tahulah kalau korang rasa benda ni seram ke tak. Tapi bagi aku tak seram sangat lah. Okay, ada seorang daripada subscribers aku, dia cakap macam ni, Abang Kemal, cuba Abang Kemal buat cover main kalimba macam tu. So korang boleh nampak kat belakang ni ada kalimba tau. Okay, kalimba ni sebenarnya dia macam alat muzik, faham tak? Dia alat muzik, dia macam piano, dia macam gitar, tapi dia lagi mudah nak main lah, nak dijadikan cerita macam tu. Kenapa aku beli? Sebab tahun lepas, okay, waktu tu kan PKP, bosan tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku tengok dekat YouTube ada orang main kalimba. Okay, kalimba ni macam tenang lah, bunyi dia macam ting 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 ting. Bunyi dia macam tu, aku suka bunyi dia macam tu. Okay, aku main-main lepas tu tertidur macam tu. So aku ada banyak juga tengok video orang main kalimba ni dekat YouTube. So aku rasa macam nak lah beli kalimba. So aku start beli kalimba ni memang daripada tahun lepas dekat Shopee. Harga dia dalam 30 lebih je. Nak dijadikan ceritanya macam tu, memang banyak, dia banyak jenis. Bukan setakat kalimba kayu je tau, dia ada banyak lagi. Kalimba akrilik, apa benda nama tu kan, kalimba yang macam bentuk kaca tu, apa benda semua, memang banyak. So aku beli yang ni lah, nak dijadikan cerita macam tu. Dan aku memang dah lama dah aku tak main kalimba ni, sebab aku tak ada masa nak main kalimba. Yang betul lagi satu, aku banyak lupalah juga note dia. Okay, dia ada note-note tau, dia ada nombor-nombor kat situ. Nanti aku tunjuk kat korang. Okay, aku ambil kejap. Okay, sekarang kalimba ni dah ada dekat tangan aku. Okay, ni kalimba ni memang dalam berhabuk dah, dah memang berhabuk. Aku lama gila tak main. Tapi ada kisah satu pasal kalimba ni semalam yang berlaku dekat aku, nak dijadikan cerita macam tu. Okay, kalau korang tengok kat sini, okay, korang boleh nampak tak? Okay, memang berhabuk, aku tak lap pun. Okay, aku just isi stiker, nombor, apa benda semua tu. Okay, so kalau korang nak cari kod dia, memang ada dekat Google, ada dekat mana-mana lah. Okay, so macam mana bunyi kalimba ni? Okay, aku perkenalkan dululah bunyi kalimba ni yang aku ingat-ingat lah bunyi dia macam ni eh. Okay, bunyi dia macam tu. Memang bunyi dia best tau. Bunyi dia macam memang best bunyi dia. Okay, ni memang kalimba ni ada kat tangan aku. Okay, aku tak tahu cerita ni seram ke tak. Okay, cerita ni best ke tak, korang adaptasikan sendiri lah cerita ni. Okay, ni memang kisah benar. Memang semalam, okay, semalam aku tak boleh tidur. Kenapa aku tak boleh tidur? Aku terlupa nak edit video awal-awal, jadinya aku kena edit video. Lepas aku semayang isyak, lepas tu aku teringat aku tak ada video untuk aku post esok. Itu video yang aku makan buah ajaib tu. Kau faham tak? Okay, video semalam yang aku upload aku makan buah ajaib tu, macam tu, aku tak edit lagi video tu. Jadi macam aku dah gelabah dah. Ya Allah, esok aku nak post video apa macam tu kan. So aku pun lepas main isyak tu, tatu-tatu-tatu-tatu-tatu, aku edit sampai pukul 1:30 malam, nak dijadikan cerita macam tu. Ada orang panggil 1:30 pagi macam tu, ada orang panggil 1:30 malam macam tu. So aku habis je edit pukul 1:30 malam, nak dijadikan cerita macam tu lah. Okay, kalimba ni memang ada dekat tempat dia. Okay, kalau korang nampak ada macam satu lagi benda kat situ, dia macam warna emas tu kan. Okay, warna emas tu dia macam lampu Aladdin tu. Itu namanya bukhur. Okay, ada orang panggil bakhur, ada orang panggil bukhur. Okay, so aku beli tu dekat Shopee juga. Kalau bakar benda tu, okay, tu sunnah Nabi tau. Kalau korang bakar benda tu, jin takkan masuk lah dekat dalam bilik ke apa benda. Jin tak suka bau-bau bukhur tu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selalu bakar bukhur ni dalam rumah. Jadi dia adalah sunnah macam tu. Tapi memang kalimba ni, kita balik kepada cerita kalimba. Kalimba ni memang ada dekat sebelah silver play button tu. Okay, so kalimba ni memang kat situ, tak isi mana-mana. Aku pun dah lama dah tak main kalimba. Tapi nak dijadikan ceritanya, aku semalam tak boleh tidur sangat tau. Aku memang tak boleh tidur. Lepas tu
semalam kalau korang ingat, semalam aku ada buat bukan semalam ke semalam-semalam lagi, aku tak sure lah. Aku ada buat live. Okay, aku ada buat live kat Instagram. Lepas tu aku memang tak boleh tidur. Aku edit video. Lepas edit video pun aku tak boleh tidur lagi sampai pukul 3 pagi nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu waktu pukul 3 pagi tu aku paksa juga diri aku, aku nak tidur. Aku paksa juga, paksa-paksa tutup mata. Lepas tu ada orang call aku. Orang tu call tapi aku tak tahu orang tu siapa. Nombor tu memang tak pernah naik dekat handphone aku. Sebab kalau nombor tu, biasanya kalau orang call aku, orang tu aku kenal macam tu. Ataupun orang tu memang aku dah save nama dia apa benda semua. Tapi memang semalam pukul 3.30 pagi macam tu, ada orang call tapi bukan melalui Instagram, bukan melalui WhatsApp, bukan melalui Telegram, tapi melalui nombor. Tapi aku tak berani angkat. Sebab kalau nombor-nombor yang aku tak kenal, aku tak akan angkat macam tu. Sebab takut orang nak scam ke, nak ambil duit kita ke apa benda, takutlah juga kan. So memang aku tak akan nak angkat. Okay, lepas tu lepas daripada orang tu call, aku tak angkat-angkat dalam 3 kali. Dalam 3 kali orang tu call pukul 3 pagi nak dia jadi cerita macam tu. Aku pun paksa lagi, aku paksa lagi, memang aku nak tidur. Lepas tu kau tahu tak bunyi apa? Aku dengar bunyi kalimban ni jatuh daripada meja tu. Faham tak? Dia jatuh, bukan jatuh pah, bukan macam tu. Dia macam brak, ada macam dia terbalik ke depan tau. Lepas aku dengar bunyi kalimban ni jatuh, aku pun ambil handphone aku, aku suruh kat situ. Sebab handphone kita ada torchlight kan. Okay, memang kalau aku tidur memang bilik aku gelap, aku tak suka buka lampu apa benda semua, aku tak suka tidur dalam keadaan yang terang. Okay, lepas tu aku pun suluh, suluh dekat situ kalimba tu dalam keadaannya macam ni. Aku pun bangun, bangun. Lepas tu aku tegakkan balik kalimba ni. Okay, aku tegakkan balik si kalimba ni. Lepas tu aku pun tidur balik. Aku paksa lagi, aku tutup mata, aku tutup mata nak tidur. Lepas tu aku dengar bunyi kalimba ni dipetik. Faham tak bunyi kalimba ni dipetik? Kau faham tak bunyi kalimba dipetik macam mana? Dia macam ni. Tapi tak bunyi lagu. Dia tak ada bunyi macam orang main lagu, tak ada. Dia macam bunyi engkau selamba badak engkau je, macam badak air. Macam tu, kau faham tak? Bunyi macam tu. Tapi tak ada lonjak kakak-kakak macam tu. Dia macam bunyi, bunyi macam tu. Okay guys, aku ada sediakan satu video tu. Aku sempat ambil video tu, tapi aku ambil dalam selimut. Korang faham-faham je lah. Malam-malam memang tak nampak apa, gelap gelita, memang tak nampak apa. Cuma aku rasa adalah juga dengar bunyi kalimba tu. Aku rasa tu memang bunyi kalimba. Korang dengar betul-betul bunyi tu. Aku tak tahu nak cakap apa, korang dengar sendiri. Tapi waktu aku rakam tu memang aku dekat dalam selimut. Memang aku takut, memang aku tak dapat tangkap apa-apa. Nasib baiklah flashlight aku tu tak terbuka waktu aku tengah rakam tu. Manalah tahu dia buka selimut aku. Tiba-tiba tak mampu eh. So korang dengar betul-betul. Okay, nak dia jadi keceritanya macam tu. Lepas tu aku macam, aku macam mama-mama lagi. Sebab aku memang paksa mata aku nak tidur. Lepas tu waktu tu memang macam dah nak tidur tau. Memang dah nak tidur. Lepas tu macam dah tersedar bunyi kalimba tu. Kau gila gelabah aku eh. Tak tahu nak buat apa eh. Lepas tu aku macam, siapa main eh? Lepas tu aku teringat pintu bilik aku. Kalau aku nak tidur, memang aku akan kunci pintu bilik aku. Aku akan kunci pintu bilik aku. Takkan ada orang boleh masuk selagi aku buka pintu tu pagi esok. Nak dijadikan cerita macam tu. Kalau aku bangun semalam subuh, memang baru aku buka pintu lah macam tu. Tapi memang waktu aku nak tidur, aku akan tutup pintu tu dan aku kunci pintu bilik aku. Aku tak akan bagi siapa-siapa masuk. Sebab aku tak suka orang masuk bilik aku tanpa ketuk dululah. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku dengar je bunyi kalimba ni, dah aku dah gelabah dah. Aku tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu aku pun suluh-suluh. Aku suluh dekat kalimba ni. Lepas tu tengok, tengok tak ada lagi bunyi. Macam bunyi tu berhenti tau. Bila aku suluh je kat kalimba ni, bunyi dia berhenti. Lepas tu aku masuk dalam selimut. Aku suluh dalam selimut. Okay, aku sempat rakam. Aku sempat rakam. Tapi waktu tu aku dekat dalam selimut. Okay, memang gelap video tu. Tak ada apa-apa. Muka aku pun tak nampak. Aku just rakam video. Waktu tu aku macam duduk macam ni. Aku duduk macam ni. Lepas tu aku duduk macam ni, aku pegang handphone dekat dalam selimut. Lepas tu aku macam, ya Allah bunyi apa tu, bunyi apa tu, siapa pula tu, siapa pula tu. Lepas tu bunyi macam, faham tak bunyi macam tu. Lepas tu aku kat dalam selimut tu, aku rakam je. Aku tak tahulah berapa lama aku rakam. Kalau aku sempat masukkan video tu, aku akan masukkan video tu dalam video ni. Nak dia jadikan cerita macam tu, so korang boleh dengar. Bah, okay guys, so aku akan masukkan lagi sekali video tu, so korang tengok dan dengar betul-betul. Okay, memang bunyi tu memang jelas. Bagi aku memang jelas bunyi kalimba, bukan bunyi lain. Bukan bunyi motor, bukan bunyi kereta, bukan-bukan. Aku sure bukan macam tu. Sebab memang aku dengar tu bunyi kalimba. Lepas tu aku duduk dalam selimut tu berpeluh-peluh. Aku bayangkan aku punya bilik ni ada aircon, tapi berpeluh-peluh aku duduk dalam selimut. Aku takut nak keluar. Lepas tu aku macam,
tak sure bunyi apa. Lepas tu macam nak logiknya, pintu bilik aku, aku kunci. Macam that's no make sense. Ada orang masuk bilik aku, lepas tu dia mainkan limbah. Dia macam bodoh je kan. Lepas tu aku macam bunyi apa tu, bunyi apa tu. Tapi korang dengar balik dekat dalam video yang aku masukkan tu, okay, korang dengar balik bunyi kalimba kan. Aku dengar bunyi kalimba. Memang betul bunyi kalimba. Dan ada orang ketak macam tu. Kau faham tak? Memang bunyi tu. Tapi tak ada bunyi lagu. Dia tak ada bunyi lagu. Cuma dia berbunyi macam ada orang main benda ni macam saja-saja je. Macam tok tak tok tak tok tak macam tu. So aku bercadang aku nak beli CCTV sebenarnya. Macam aku nak beli CCTV ke kamera kan. Aku nak isi dekat mana-mana dekat bilik aku ni, supaya boleh rakam lah. Nak dia jadikan cerita macam tu, boleh rakam waktu aku tengah tidur. Tapi aku tak tahulah cadangan aku tu okey ke tak macam tu. So kalau korang rasa okey, cuba korang spray komen kat bawah. Okey tak kalau aku isi kamera ke kat mana-mana ke kan, untuk rakam waktu aku tengah tidur. Tapi masalahnya aku tak boleh ada cahaya waktu aku nak tidur. Aku tak suka, nanti aku tak boleh nak tidur. Tapi itulah, aku tak tahu nak beli apa. Dia macam kamera yang macam mana lah. Aku nak letak kat mana kan. Sebab kalimba tu memang ada. Kalimba ni memang aku isi dekat situ je. Aku tak isi kat mana-mana. Okay, memang kat situ aku isi dia secara menegak. Kalau korang dah tengok video aku lama-lama, korang tahu kalimba ni memang static je kat situ. Ni berhabuk-habuk ni ha ni. Okay, dan memang dah lama dah aku nampak tak. Okay, memang lama aku tak main. Bukan berkulit lah, macam daki. Sampai aku sikit tak tahu nak cakap macam mana. Macam tu aku tak tahu lah ni gangguan ke. Tapi aku rasa bukan gangguan. Tapi aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Kau faham tak? Macam tu memang aku rasa bunyi kalimba. Kalau korang dengar balik dekat dalam video tu, aku rasa bunyi kalimba. Aku tak tipu, memang bunyi kalimba. Tapi bunyi kalimba bukan orang main kalimba. Dia macam bunyi orang tu saja-saja je petik lah. Macam aku cakap dekat awal tadi. Lepas tu yang menjadi tanda tanyanya sekarang tu, yang orang call aku tu, nombor tu memang tak pernah naik dalam handphone aku sebelum ni. Semalam pukul 3:30 pagi, kau bayangkan. Siapa je nak call aku pukul 3:30 pagi, nak cakap apa, nak minta top up kepala bapak dia lah, macam tu. So memang 3:30 pagi, kalau kawan-kawan aku, memang kebanyakannya memang aku dah save number. Memang aku dah save number. Dan kalau orang tu aku block pun, kalau aku block orang tu pun still ada nama. Aku rasa macam tu ni memang tak ada nama, just ada nombor je. Dia memang call aku pukul 3:30 pagi dan aku tak berani nak jawab. Sebab aku takut scammer ke apa benda kan. So memang aku takut nak jawab lah. So memang aku just ignore je. Tapi memang banyak kali jugalah dia miss call aku tu. Tapi aku tak layan lah macam tu. Pukul 3:30 pagi, cuba kalau korang kan, pukul 3:30 pagi korang tak tidur lagi, lepas tu tiba-tiba ada orang call, nombor yang korang tak pernah tahu, nombor yang korang tak pernah ada, nombor yang korang memang tak pernah kenal, tiba-tiba call korang pukul 3:30 pagi. Kalau pukul 3 petang tu orang kata logik lah juga ni, pukul 3:30 pagi, kau bayangkan. Okay lah, aku nak isi kalimba ni dekat tempat dia balik. Seram pula aku pegang lama-lama. Dan kalau korang boleh tengok pun, kat situ lah kalimba tu yang aku isi. Aku tak pernah isi mana-mana. Aku ingat nak just buat display lah macam tu, nampak macam estetik ambil isi kat situ kan. Tapi bila lama aku tengok macam apa bondo. Tapi dia macam okey je lah. Dia macam cuma berhabuk lah, sebab aku dah lama tak main benda tu. Nak dia jadikan ceritanya begitu. And lagi satu yang macam aku cakap kat korang tadi tu kan, so korang boleh suggestkan lah. Kalau korang tahu aku nak guna kamera apa ke macam tu, aku nak isi handphone aku ke kat dalam bilik. Tapi dalam kepala aku sekarang ni, aku tak boleh tidur tau. Kalau ada cahaya macam tu, aku tak boleh tidur. Jadinya aku kena, aku tak tahu nak guna apa macam tu. Macam CCTV, CCTV nampak ke kalau dalam bilik kita, kita tak guna lampu macam tu. Aku just macam tertanya-tanya lah. Okay, sebab aku memang nak tahu apa benda yang berlaku dekat bilik aku waktu aku tengah tidur macam tu. Aku nak sangat tengok benda apa, kau tahu tak. Dia macam aku tertanya-tanya benda bunyi apa tu. Macam kalau tak ada bunyi ni pun kan, aku macam apa yang jadi dekat dalam bilik aku, dan apa yang jadi dekat persekitaran aku waktu aku tengah tidur dekat dalam bilik aku ni. Macam tu. Sebab ada dalam salah seorang subscriber, so aku pernah komen dekat situ, apa keman, cuba keman buat CCTV dekat dalam bilik. Lepas tu aku macam takkanlah aku nak isi CCTV dalam bilik aku ni, ada apa je dalam bilik aku ni kan. So macam bila aku fikir-fikir balik, macam logik juga kan. Macam waktu kita tengah tidur, apa yang terjadi dekat persekitaran kita, apa yang terjadi dekat sekeliling kita macam tu. So aku rasa macam bolehlah juga aku nak guna idea korang tu. Tapi kalau korang ada idea lain, korang just komen kat bawah macam tu. Kalau aku tengok idea tu bernas, nanti aku guna idea tu nak dia jadi cerita macam tu. So kalau korang boleh tengok kalimba tu kat situ, dan korang dah tengok video tadi bunyi kalimba tu, aku rasa memang bunyi kalimba, bukan bunyi benda lain. Kalau bunyi benda lain macam bunyi horn motor ke horn kereta ke lain kan. Tapi aku rasa memang bunyi kalimba ni, sebab bunyi kalimba ni dia special. Dia macam bunyi yang ting 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 macam tu bunyi dia. Aku macam, aku sure tu bunyi kalimba. Aku yakin tu bunyi kalimba. Dah banyak kali dah aku cakap dah macam bongok. Tak.
Okay guys, so tadi tu aku dah cakap dekat korang sedikit penerangan tentang apa yang berlaku semalam. Dan memang aku tak boleh tidur. Start daripada yang aku kena ganggu tu, bukan ganggulah sangat, start daripada bunyi benda ni memang aku tak boleh tidur. So hari ni aku rasa memang hari paling penat sekali, sebab aku memang tak dapat tidur malam tu. Okay, lepas je semalam subuh memang aku tak tidur. Jadinya memang aku tak tidur sampai aku ada appointment doktor. Balik daripada appointment doktor tu semalam zuhur, baru aku tidur lah macam tu. Baru aku dapat tidur dengan nyenyak ala sikit. Sebab memang malam tu aku memang tak boleh tidur. Sampai lepas subuh memang tak boleh tidur kan. Betul, macam aku cakap tadi, memang aku tak tidur sampai lepas daripada aku balik appointment, baru aku boleh tidur ha, macam tu. So aku rasa hari ni memang hari paling penat sekali. Tapi aku tetap nak buat video untuk korang. Aku nak cakap kat korang apa yang berlaku sebenarnya, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini dululah cerita seram kita yang tak berapa nak seram dalam segmen horror kali ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.